447号，请到柜台办理，谢谢。好了，好了，对呀、啊，好，拜拜。Nah ini menunya sego goreng simpel nih teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ibu Nerastra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu, amin. Gelap-gelapan nih. Lampunya sudah dimatiin. Itu kakek di atas sepeda lagi nungguin Cece ya teman-teman. Kita mau pergi ke rumah sakit. Di luar masih hujan, gerimis sih, nggak hujan ya. Dan anginnya tuh mulai sepoi-sepoi karena ada angin topan nih ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, aman-aman saja, lewat saja ya anginnya. Sebentar lagi Cece datang nih. Dan Cece datang nih teman-teman. Kita berangkat yuk. Alhamdulillah pas berangkat. Bentar, hameo, wah hameo, kok menisen sang se. 一人是一个月一次吗？对啊。 Kita sudah sampai di rumah sakit, mau masuk dulu ya teman-teman. Kita masih nunggu ya teman-teman. Sebenarnya urutan nomor urutannya itu 86. Sekarang kita sampai di sini itu udah 93, jadi masih nunggu. Biasanya kalau kelewat gini itu harus nunggu 1-2 orang gitu baru kita dipanggil ya. Kita sudah selesai dan kita mau ngambil obat dulu ya teman-teman. Sudah selesai, kita pulang yuk. Ini kakek nunggu di sini ya. Kita sudah selesai, mau telepon Cece dulu ya. Halo, halo, tuh ya, Isha, apa bye? Cece lagi mampir beli bakpao buat sarapan kakek ya. Kakek setiap hari sekarang sarapannya pakai bakpao. Ini kacanya kena air nih teman-teman, jadi blawur ya. Saya tak buka sih. Tuh kelihatan ya. Kita sudah sampai di rumah lagi. Cece barusan pulang ya. Nah, sekarang aku mau bikin nasi goreng simpel aja ya, teman-teman. Di sini ada bawang bombay, ada tak kasih cabe, pakai telur, sayur hijau sedikit. Udah, gitu aja ya. Yang simpel-simpel aja. Aku nasinya pakai satu mangkok saja ya. Ini aku mau goreng telur buat kakek, telur ceplok mata sapi. Yang punya aku nanti tak campur sama nasi ya. Ini ada sisa ikan salmon goreng ya. Jadi aku masukkan aja sekalian. Masukkan sayur. Nyedap. Mantap. Ini sudah matang, kita angkat aja ya.
Nah, ini menunya makan malam ya. Sego goreng simpel nih teman-teman ya. Tapi ini rasanya juga ini kayak di nasi goreng restoran ini. Wah. Mantap. Ya udah ayo kita makan ya teman-teman ya. Yuk. Halo teman-teman. Kita mau makan malam ini. Nih lihat nih. Menunya nasi goreng sederhana aja ya. Dan ini rasanya wah mantul sekali ini. Yaudah ayo kita makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yim. Kita incipin. Enggak ada menu lain ya, cuman nasi goreng aja ya. Tapi ini sudah nikmat banget. Yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kerupuk ya. Aku itu jarang ya bikin nasi goreng, itu jarang sekali. Ini bikin kayak gini kok rasanya enak banget nih teman-teman. Mantap. Alhamdulillah, langsung ludes nih ya. Enak banget, bener enak banget nih teman-teman. Boleh dicoba di rumah ya. Simpel banget bikin nasi goreng itu ya, cuman di apa ya, di oseng-oseng-oseng, kasih topping-topping gitu sesuai selera. Udah mantep banget ini.
Tapi emang lama nggak pernah bikin nasi goreng, jadi rasanya itu wah mantul banget pokoknya. Tadi itu kakek ke rumah sakit ya, itu gula darahnya sedikit tinggi, soalnya siang itu kan habis makan siang, itu gula darahnya pasti naik sedikit. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Dokter bilang obat yang buat apa itu nurunin tensi gula darah itu ditambahin sedikit, ditambahin seperempat gitu. Jadi sekarang minumnya itu 2 biji obat yang buat tensi gula darah, teman-teman. Mudah-mudahan kakek tetap sehat ya, teman-teman ya. Mohon doanya. Terima kasih. Ya sudah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menemani aku makan malam ini ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga videonya bisa menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kakek juga sudah selesai makan tuh, teman-teman. Kayaknya habis ini mau jalan-jalan ya.